catat sama dia. Beredar sebuah video memantik amarah publik terkait oknum ojek online atau ojol yang diduga menghina pekerja disabilitas saat mengambil paket di suatu toko. Awalnya, driver ojol itu hendak mengambil paket kiriman di sebuah toko. Ia bertemu dengan pekerja wanita yang disabilitas tuli. Setelah itu, oknum ojol tersebut meminta paket kedua yang juga ditujukan kepadanya. Penjaga toko tersebut sempat terdiam sehingga oknum ojol tersebut tampak kesal. Oknum ojol itu pun sempat protes kenapa sang pegawai perempuan tersebut tak mengindahkan permintaannya. Sadar pekerja wanita tersebut sulit berkomunikasi, rekan kerja itu lalu menyampaikan permintaan maafnya. Bukannya bersikap empati terhadap kondisi tersebut, driver ojol itu justru mengeluarkan kata-kata kasar dan merendahkan pekerja wanita tuli tersebut secara langsung. Unggahan rekaman CCTV tersebut langsung membuat netizen geram dan mengecam perkataan yang disampaikan oleh driver ojol tersebut. Ada dua. Boleh lihat kan? Satu sama dia. Ini atas sama dia kan, Mbak? Ini atas sama dia kan, Mbak? Iya. Ada paket lagi, Mbak, satu, Mbak. Atas sama Revita. Ini atas sama dia. Maaf ya bang, teman saya disabilitas tuli, jadi kurang dengar. Bang, kalau tuli nggak cerita sih bang, bingung bang. Bang, kita dua. Boleh lihat kan? Aku sama dia. Ini aku sama dia kan, Mbak? Ini aku sama dia kan, Mbak? Iya. Ada paket lagi, Mbak, satu, Mbak. Aku sama Revita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.